Halo teman-teman Motovan Indonesia, balik lagi bersama kami di sini dan sedang bersama Bebek Super ya. Duo Bebek Super, kawan lama yang tak berjumpa. Yoi, dan cukup sulit ditemui di jalan gitu ya. Kita mau minjem juga sulit juga. Makanya sampai bela-bela gitu ya, minjem ke orang yang punya gitu kan. Jadi ya wajar kalau juga motornya mungkin nggak terlalu kinclong. Kayak tuh leher knalpotnya kayak udah pada kusem, pada karat gitu kan. Terus beberapa bagian juga udah nggak kempling karena emang ya motor ini 2019 atau 2020 gitu ya. Itu juga ini 2019. Tapi ini model yang terakhir ya? Iya, ini sama-sama model yang terakhir. Masing-masing motor. Betul, jadi ini udah yang lampunya LED tuh yang tipis-tipis. Biji. Speedometer udah baru, ini juga lampu belakangnya udah mulai pisah. Udah terbaru, udah bukan kayak Sonic belakangnya. Dan kita akan membandingkan kira-kira mungkin teman-teman ada yang lagi pengen beli gitu ya, bosan naik Matic gitu ya. Betul. Pengen naik bebek yang bertenaga gitu ya, ala-ala balapan RRC gitu kan mungkin ya. Terus kepikir, Matic apa Super GTR gitu kan. Nah, siapa tahu. Karena kok kemarin gue sempat naik ojek, Riz. Dapat ojol motor Matic. Tuh ben bak, jarang-jarang pakai bebek kan. Biar ada mainannya ya, tangan kaki gitu. Ya mungkin bisa jadi juga teman-teman nyari motor bisa ada mainannya kan. Iya, jadi abangnya anaknya sporty banget. Pengen mainan kopling ya. Udah, langsung kulik aja perbedaan dari kedua motor ini. Kita bahas dari sisi desain dulu. Oke. Sebenarnya kalau dari tampilan kedua motor itu kesannya sporty banget sih. Bener. Sama-sama kayak inilah, kayak mengedepankan sisi aerodinamika. Bener. Gitu kan. Jadi lancip, tajam, runcing belakangnya sama-sama. Serba-serba tajam lah ya teh. Bener. Kalau MX-nya dari bodi depan itu kayak nyudut banget kan. Betul. Super GTR malah ada kayak lapis-lapisan sayap itu tuh. Ini dong, kayak MotoGP-nya. Uyui. Padahal cuma sini buat klakson, biar suaranya lebih nyaring, kayak air scoop gitu. Tapi emang saya look sih, oke sebenarnya dua motor itu nggak ada yang jelek lah. Yes, apalagi kan kalau desain tuh selera banget ya, jadi subjektif banget. Jadi di sini juga dia sayapnya nih sama-sama tebel nih. Jadi kayak ada beberapa layer kalau di Super GTR, dia campuran antara body yang PP sama yang ABS gitu kan. Kalau yang itu kayaknya ABS semua hampir full kalau semua sampingnya. Kalau sayapnya ya. Kecuali yang bagian tengah nih, baru tengahnya PP, baru PP kasarnya. Itu juga bawahnya gondrong ya, sampai nutupin si leher knalpotnya gitu. Jadi emang kesannya tuh dibuat kayak motorsport banget, bagian kolong mesin tuh rapat gitu ya. Cuma lebih kecil ya. Yes. Apalagi juga dia cukup mengekspos mesinnya gitu ya. Mesin tegak gitu bro, 150cc gitu kan. Terbebek mesin tegak. Nah, emang jadi bebek super. Belakang sih sama-sama runcing juga nih, sporty, lancip-lancip gitu. Sama-sama senen terpisah. Kupingnya gini, rada-rada caplang. Knalpotnya juga sama-sama gede. Ada cover, apa, end cap muffler-nya tuh silver tuh di belakang. Dan tinggi juga, rada nenggak gitu ya. Terus juga kalau masih dari segi desain, dari bebek ini bannya gede-gede banget sih. Nah. Ya nggak? Yang depan nih 90-80, belakangnya 120-70 buat bebek tuh udah gede banget gitu kan. Oke, lanjut bahasan berikutnya soal fitur, teman-teman. Yoi. Jadi kalau dari segi tampilan, kalian pasti bisa melihat keduanya sudah pakai lampu depan LED. Betul. Si Supra atas bawah ya. Atas bawah ya. Dan dia hitam, cuy. Yoi, jadi dia black housing. Oh, black housing. Jadi dalamnya tuh hitam gelap. Jadi kayak lebih ada kesan sangar-sangar gitu kan. Kayak cakep juga nih, kayak customan. Kayak customan, benar. Tapi bagian reflektor tetap chrome. Biar cahayanya bagus gitu. Kalau di M-Making model 3 titik begini, dua kanan kiri ini buat lampu dekat, tengahnya buat lampu jauh. Tengah buat lampu jauh. Dan dia tuh karena di area udah LED juga ya. Nah. Ya. Sedangkan ini selebihnya masih bohlam, nggak ada lagi yang LED. Jadi kalau M-Making tuh di DRL sama lampu depan LED ya. Betul. Lampu sen sama lampu sen belakang nih masih bohlam. Lampu belakangnya ini udah LED juga, cuy. Dan desainnya keren lagi, mirip MT25, R25 ya. Nah. Modelnya segitiga gitu. Terus kita naik ke speedometer kali ya. Super GTR. Jadi kalau teman-teman mungkin yang pernah naik Sonic 150R gitu yang baru, ya mungkin sama banget. Jadi dipindahin tuh dari batoknya Sonic, ditempel ke batoknya Supra GTR gitu. Dia udah full digital, terus dia pakai latarnya warnanya oranye gitu, orange. Kemudian belum negatif display. Informasinya cukup ini ya, cukup minimalis. Karena nggak ada tombol-tombol ya. Nggak ada pencet-pencetannya. Nggak ada pencet-pencetannya, jadi nggak bisa diganti gitu. Jadi udah fix nih. Kita ngeliat sini ada filometer, ada speedometer, ada odometer, ada gear position. Di atasnya ada neutral, high beam, ada overheat indicator, ada check engine, dan ada sen. Udah, itu aja. Udah. Coba di M-Making, dia sudah negatif display. Cakep sih kalau itu. Cakep nih. Desainnya tuh kayak motor balap banget gitu. Kayak moge-moge gitu. Di bagian atas ini ada tachometer. Lalu ada angka speedometer gede. Betul. Ada gear position dan ada informasi yang lain ya. Kayak di... ada odometer, terus ada tombol satu bisa berubah jadi trip satu, trip dua, jam. Itu nggak ada jam emang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada udah. Ada konsumsi bahan bakar secara real time. Waduh.
terus ada rata-rata juga konsumsi bahan bakar, ada kecepatan rata-rata, waduh, balik lagi ke odometer. Itu paket lengkap banget sih. Terus ada speedometernya model kotak-kotak bar di bawah speedometer, dan di atasnya ada indikator overheat, gear netral, indikator aki, lampu sen, check engine, sama lampu jauh. Nih, area setengah lagi dah sekalian dah. Nah, sekalian ya. Nih, sebelah kanan ada engine cut off. Wis, enggak ada sih. Oh iya, dan ini dia pakai shulkernya masih nempel di batok ya. Kalau itu kan udah pisah ya, terpisah dari batok gitu. Kalau ini kayak model bebek pada umumnya gitu. Bebek, emang bebek banget bebek ya. Banget. Jadi kanannya juga polos. Itu kan ada polos. Engine cut off. Ada engine cut off, ada lampu moge. Lampu moge. Hazard, tabu hazard. Terus ada starter. Starter. Kalau ini cuma ada starter doang, bener-bener starter toh, nggak ada engine cut off, nggak ada hazard, polosan. Lampunya dah, nggak ada, udah polos. Blast. Gitu. Sebelah kirinya dia ada lampu jauh, lampu dekat, dan ada pass beam. Ini jauh dekat aja sih, cukup banget. Nggak ada pass beamnya ya? Nggak ada. Pasti ada lampu sen sama klakson. Betul. Udah, sesimpel itu sih. Kunci kontak. Sama-sama masih pakai kunci kontak, belum pengaman magnet ya. Kunci konvensional. Biasa. Dan penutup magnet ya. Dan terus dia terintegrasi buat buka jok. Wow! Itu? Nggak dong. Buka joknya ke belakang sini nih. Loh, iya. Nah, jadi kalau mau ngisi bensin itu mesti cabut, pindahin ke sini, baru buka jok. Oh, ini tinggal putar kiri, Pak. Cukup tidak mudah, bukan? Kemudian juga sebagai pengamannya dilengkapi dengan penutup magnet. Itu kalau penutup magnetnya pakai tombol yang hitam gitu ya. Yeah. Kalau ini tinggal kita kunci stang aja. Otomatis ya? Otomatis tutup. Dia udah lebih fleksibel. Bukanya baru pakai yang di belakang ini nih. Di tengahnya tentu aja nggak ada ruang apa-apa buat nyimpan barang, nggak ada gantungan barang karena ini mesin-mesin tegak. Oh, ini gantungan barang? Oh, itu tambahan kan pastinya kan, nggak mungkin dari sananya. Sama yang punya. Sama yang punya. Karena di tengah-tengah sini udah langsung mesin gitu kan. Udah underbone banget ya. Langsung kepala silinder, langsung throttle body. Bagasi ya udah nggak usah diharapin lah ya. Betul, apa yang diharapkan dari sebuah motor bebek gitu, dari bagasinya gitu. Lagi bebek super kayak begini. Betul, ya. Motor kayak gini kan throttle body sini, filter udaranya di sini tentu aja gitu kan. Itu juga sama, makanya ruangnya udah sempit banget gitu kan. Tapi ini bisa ada kunci pas. Kunci Y, kunci Y. Kunci Y, ada obeng. Obeng cebol. Ada tekanan. Buset, ini pengen ke bengkel apa gimana? Dongkrak, ada dongkrak. Kagak ada, kunci-kunci ada obeng, ada lapkan ya bu. Kalau ini... Ya ini nih, congor si filter udaranya di sini, dan ini dia tangki bensinnya kalau nggak salah nih ya, ini tuh sedikit lebih besar dari MX King, ini tuh 4,5 liter. Ini sekitar 41 atau 42 gitu, beda tipis kecil, gitu, ya. Kecil. Cuma ya udah sama-sama nggak ada. Di sini ada kecil banget sih, kayak ada pocket kecil. Tapi ya dari motor bebek ini nggak ada yang bisa diharapin lah untuk masalah akomodasi. Akomodasinya sangat-sangat tidak ini. Bisa. Gitu. Pembahasan berikutnya tentang posisi riding. Betul. Yang dimana keduanya ini khas motor bebek banget. Jadi karena udah lama nggak bawa motor bebek ya, biasa Matic, naik bebek kok kayaknya enak banget ya. Mereka sih sama saya sebenarnya menyuguhkan pasti bener-bener yang nyaman gitu ya. Cuman kalau bicara kedua ini, gue sih nyamannya lebih kayak MX King. Yes. Kenapa? Karena si Supra GTR ini tuh di nungging ya? Iya. Nungging, dan busanya tuh lihat deh. Jadi tuh pantat tuh kayak kayak mau kedorong, mau merasa terus. Jadinya tuh setang kayak rendah banget. Jadi kayak kurang santai gitu loh, kayak kurang tinggi. Terus juga ditambah si ininya nih agak lumayan nekuk si apa pergelangan kaki. Iya, karena footstepnya tinggi dan injekan pedal remnya juga sama. Cara menyiasatinya sih kalau biar nggak pegel-pegel banget kaki kita gini nih, gitu. Agak keluar ya. Iya, cuma agak repot aja mesti gini-gini gitu kan. Yes. Jadi nggak bisa standby terus gigi-gigi. Cuma ya begitu adanya lah. Joknya gimana joknya? Joknya ramping, enak, kecil gitu. Jadi nggak ganjel paha. Cuma ya keras. Khas Honda ya. Biasa, khasnya Honda banget. Gitu. MX King dari posisi footstep sih memang agak nekuk nih. Kalau dari kamera kan kelihatan tuh. Tapi masih terhitung nyaman sih. Terhitung nyaman. Walaupun memang nekuk dan dia footstepnya masih karet dan bisa kelipet. Oh iya ya? Itu bisa gak? Ya, guys. Bebek banget ya. Oh iya benar, itu bisa kelipet. Jadi kalau misalnya cornering mentok footstep masih bisa nekuk lagi. Yo, iya. Gak sampai gak ganjel. Cuman nama yang punya ini pedal remnya dikasih injekan ala bapak-bapak gitu. Wah gila, itu tahun 2000 banget. Asli itu aksesoris tahun 2000. Makanya. Mungkin biar dia mijaknya tuh lebih pasti gitu. Berarti jadi kayak preset gitu. Tipe-tipe sepanjang perjalanan dia ngerem terus ya. Pakai motor ini sih saya berasa kaki harus agak dikeluarin. Karena biar pergelangan kaki tuh nggak nanjak gitu. Kan bikin pegel juga di engkel kan, jadi ya udah. Cuma kalau kondisi motor standar sih harusnya aman-aman aja. Terus dia injakan persnelingnya nih, cuma depan doang, Riz, injek congkel. Aduh,
itu tuh ngerusak sepatu banget sih. Tapi kan udah kasih pelapis karet tuh. Iya sih benar. Dan kelebihannya dari Supra GTR adalah dia bisa diinjek. Jadi kalau bosan nyongkel, sayang sama sepatu, bisa diinjek pakai tumit gitu. Terus kalau ngomongin jok, ini sih empuk ya, MBK. Termasuk empuk sih. Dan itu profil busanya rata. Datar gitu, enak. Karena nggak terlalu nanjak dibandingkan sama Supra GTR. Yeah. Dan buat riding tuh enak aja gitu. Stangnya terasa tinggi, yes. Lebar gitu kan. Stang lebar, tinggi, walaupun batoknya nih kayak berasa gede banget. Gede banget. Bagul banget, karena layar speedometer gede, covernya juga gede gitu kan. Sama tinggi joknya kita belum ngomongin. Oh iya, kita turun dulu deh motornya. Tuh, kaki bisa napak kan, enak banget kan. Yes, ini juga sama Super GTR. Tingginya tuh kalau nggak salah 780 ya. Kayaknya khasnya motor bebek ya, semua jok itu nggak terlalu tinggi. Betul. Jadi nyaman. Cuma ya emang kalau Super GTR tadi kan udah diomongin, kalau makin ke belakang makin tinggi gitu kan. Jadi kalau duduknya makin mundur, ya makin... Makin jinjit. Kalau oh, nggak terlalu jinjit. Ini sih, tuh, udah mundur tuh. Rata aja ya. Rata aja. Terus juga bobotnya masih kerasa yang tank, 119 kg kalau nggak salah. Jadi ya buat hari-harian, macam-macam. Itu 119? 119 kurang lebih, kerpnya. Ini 118. Iya, beda-beda tipis. Beda-beda tipis sih emang. Makanya ya, buat hari-harian tuh masih enak lah, masih enteng gitu, enteng motornya. Suspensi? Suspensi! Suspensinya. Kalau ini sebenarnya udah ciri khasnya banget ya. MX King ini suspensi depan dan belakang itu empuk. Dan depannya saking empuk malah sendiri bottoming. Bottoming mulu. Nah, sama kasusnya sampai ke motor-motor matic ya kan, ke Aero. Iya. Ke Prigo. Prigo. Tapi khusus motor ini sih udah bottoming. Udah capek. Udah kagak main loh. Udah capek. Udah kagak main. Pernya udah waktunya diganti ya. Iya. Udah lemah. Agak berbanding kebalik sama Supra GTR nih. Kalau ini tuh karakternya kayak lebih sporty. Jadi kayak lebih padat baik yang depan apalagi yang belakang gitu ya. Jadi emang sih kalau kita jalan buat nikung, cornering gitu ya, itu enteng loh, enak banget. Anteng banget, set-set kita agresif gitu, motor tetap anteng. Cuma kalau lewat jalan yang keriting, aduh, alamak. Tabokan dari belakangnya berasa banget. Getakan ke badan pengendaranya itu lumayan berasa lah. Jadi ya plus minus sih. Pembahasan berikutnya soal mesin. Yoido, tentu aja. Dengan namanya bebek super, supernya itu kan dari mesinnya. Yoi, mesin tegak. Yoi, beda sama bebek biasa yang mungkin pakai mesinnya mesin tidur. 4 tak 110cc gitu ya. Nah, kalau ini udah masuk ke eranya 150cc. Kalau ini dengan mesin SOHC, 4 katup. Tenaganya di 15,3 PS pada putaran mesin 8500 RPM. Dan torsinya 13,8 Nm di 7000 RPM. Ini transmisinya manual 5 speed, jadi kurang 1. Karena kalau lagi kenceng tuh kayaknya mesin minta nambah gigi terus. Kayak kurang gigi ya? Iya. Yeah. Kayak jawabannya pas fiction 5 speed tuh. Nah. Motor udah sport nih. Persis banget itu. Iya. Lah, 80 udah gerung gitu. Nah itu. Kayak kurang gigi gitu. Nah itu kejadiannya di MX King juga sama. Terus juga karakternya lagi kayak dia merata aja, linear. Rata, karena dia cenderung square. Yes. Jadi ya dari bawah sampai di atas ya. Ngisi. Cuman dia kayaknya tuh berasa lebih menarik setelah di 5000 RPM. Dan dia kalau dibuka gas nih. Ciri khas mesinnya Yamaha agak ngorok-ngorok tuh dari bawah sini, throttle bodinya kedengeran banget. Dia kayak nambah adrenalin sih. Iya sih, udah. Kayaknya rasanya feelingnya sporty banget. Yo, gitu. Berisik-berisik gitu. Berisik ngorok ya. Jangan udah minta servis. Riser kena dong. Ternyata rusak motornya. Enggak, tapi emang aman sih ya. Sampai kayak ke NMAX Aerox kan juga gitu kan. Emang begitu karakter mesin Yamaha ya. Bencok ya. Wah, gitu lah. Kesannya aura-aura sportinya ada. Terus kalau misalkan di Supra GTR, ini ibaratnya benar-benar kayak mesin CBR ditaruh di sini aja gitu. Jadi emang powernya tuh lumayan overkill untuk sebuah motor bebek. Klaim tenaganya tuh kalau nggak salah sampai 16,2 PS. Oh, lebih gede. Nah, di 9000 RPM, terus torsinya tuh 14,2 Nm ya, kurang lebih ya, di 6000an RPM lah. Tapi dia overstroke ya? Dia itu sama juga, square juga. Oh itu iya, itu pistonnya 57, berapa lah. Bedanya cuma 0, ya? Yes, nggak nyampe semili gitu. Jadi hampir sama-sama square. Cuma beda dia kepala sendiri tentu aja DOHC. Jadi double overhead camshaft. Itulah kenapa tenaga lebih gede. Dan ini sering ini ya, sering jadi perdebatan ya. Yui. Tim DOHC, tim SOHC. DOHC sih bilangnya tenaga atas lebih galak. Namun SOHC ngapain galak-galak kalau SOHC aja bisa gitu. Ya, makanya itu perdebatan yang tak pernah usai sampai sekarang lah. Terus kalau di motor ini juga tenaganya torsinya lumayan kerasa dari putaran bawah. Cuma lebih kerasa lagi tuh kalau pas ngelewatin mungkin sekitar 6500 atau 6800 lah. Udah mendekat 7000 RPM tuh kayak lebih ngedorong lagi. Nah. Terus juga 16,3 PS gitu kan, klaimnya jadi lumayan gede banget lah. Makanya kayak buat cruising-cruising gitu, buka gasnya nggak perlu banyak-banyak. Kayak cuma dereng, dereng gitu-gitu itu udah aman banget lah. Jadi nggak takut keberatan gigi. Jadi kita pakai gigi tinggi, RPM rendah pun kita bejak langsung jalan motor. Nggak kayak pengen engine stall gitu. Enak banget sih karakter. Transmisi 6 speed ya? Ah, itu dia. Jadi,
tadi dibilang CBR, CB150 gitu, ditemplokin langsung gitu. Jadi udah 6 speed ya udah. Makanya nih nafasnya panjang buat jalan yang touring mungkin enak banget ya. Jadi enggak kayak kehabisan nafas banget lah. Cuma emang di RPM tertentu tuh kayak ada vibrasinya lah. Kalau ini 7000 RPM kayak ada vibrasi-vibrasi kecil, cuma ya enggak terlalu masalah sih. Masih aman-aman aja. Dan pada akhirnya kedua-duanya ya selera sih ya. Betul. Dari desain terus performa juga lebih suka yang karakter sporty. Sporty 6 speed DOHC. Ush. Kompresi 11,3. Soknya juga karakternya stiff ya. Buat dikun-dikun. Resi banget lah gitu kan. Cuma emang minusnya dengan posisi kendaraan yang kurang nyaman. Joknya batarian. Keras. Speedometernya agak basic informasinya gitu kan. Kalau ini dengan mesin SOHC. 4 katup rasanya tuh cukupan. Posisi ridingnya nyaman, jadi buat cruising santai itu enak banget. Betul, posisi berkendara nyaman, jok nyampuk. Speedometer gitu. Lengkap. Speedometer oke banget sih, itu sporty. LED-nya lebih banyak. Ketambahan DRL doang. Dibanding yang ini gitu kan. Dan kalau ngomongin harga, ini sebenarnya tipis-tipis. Oke. Ini di angka berapa sih? 28. Ada, jadi ada dua versi. 25 ya? Ada yang 25 juta sekian, 25 kecil. Uh-huh. 0, berapa lah. Habis itu ada yang ini, yang versi ini nih, dia warna banget itu matte. Oh, ini eksklusif. Yes. Ini harganya 25.280 apa 20.000 gitu, sekitar segitu. Bedanya di emblem ini, di emblem 3D. 3D emblem dan warnanya matte. Oh, iya. Oh, di ini cuma ada satu varian. Dia di angka 25.87. Sebenarnya ada yang versi apa tuh? 50 tahun. Ya. Anniversary, cuman itu kayaknya udah nggak dijual ya. Ini juga kan versi monster nih. Nah, ini juga versi monster nih. Cuma udah nggak lagi ya. Di masanya cuma beda lebih mahal 200.000. Jadi seperti itulah harga teman-teman. Jadi beda dikit dan masing-masing punya kelebihan kekurangan masing-masingnya, tinggal disesuaikan aja dengan karakter kalian. Mungkin lebih suka racing, suka nyaman-nyaman dan juga disesuaikan dengan kalian tuh fanboynya apa? Fanboynya. Kali aja gitu kan Yamaha garis keras. Iya paling keras gitu kan. Yang mau naik kelas atau punya pendamping lah. Misal udah punya Vario C60 ataupun Aerox di rumah gitu kan. Dan mau nyari motor bebek yang gak mau kalah performanya. Nah, otomatiknya gitu kan. Ini dua pilihan. Yes, bebek super ini. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau gitu, makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Yes. Comment, share teman-teman kalian juga. Yoi. Ke TikTok kita juga, Out of Fun Indonesia. Dan YouTube kita yang buat nontonin mobil-mobil baru ke Out of Fun Indonesia. Yes. Begitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya.